jangan begitu juga dong. Namanya sombong sama peluang. Orang kan nawarin. Makasih tawarannya, saya lagi nawarin, lagi kerja di. Nawarin dagangan. Nawarin apa? Kayak kemarin ada yang skincare. Kita pertemanan apa tuh? Sewa tenda ini. Sewa tenda. Murah. Iya, guys. Link dilingin, dilingin. Iya, dilingin. Oh. Apa deh, Bang? Mau jualan tenda ya? Terus males. Sombong juga ulung ini. Gua enggak tahu benar atau enggak. Makasih tawarannya. Tinggal ngomong daripada begitu. Daripada buang-buang waktu dia. Gimana buang-buang waktu dia? Dia juga udah membuang-buang waktu itu sama lu. Ya kan sama nawarin daripada buang-buang waktu dia kalau gua enggak mau pesan. Ya enggak apa-apalah. Jangan ngasih tawarannya gitu kan. Kan sengaja dia dihargai. Kalau kenapa begitu sulit untuk dihargai kalau kata Pajar? Tuh kan. Gitu. Iya. Kalau itu sulit sekali. Gitu. Nanti dah kalau gua nikah di tenda dah, pakai tenda dia gimana? Tenda iya. Murah tuh nikah di tenda lebih murah daripada di apa di hotel atau di mall. Itu cuma kalau nggak salah 4,5 juta udah dapat sama makan bihun, bakmi, cabai, puyung hai. Itu seabrek-abrek dapat. Tapi siapa yang mau datang tapi? Tapi siapa yang mau datang kalau koleganya si Bohal, kalau koleganya Komen mah bodo amat dia. Kalau gak bohong, gak mau dia mah datang ke tenda. Itu mah yang punya toko semua. Gak lagian juga yang jadi pertanyaan ini, apakah calonnya juga mau nikah di tenda gitu? Kalau orang kayak kita gini kan, kayaknya nggak mungkin mau. Kalau gua mah mau aja gua, boleh dimana aja juga oke aja gua. Kalau gua ya. Tapi kalau masalahnya ini kan kita ada keluarga-keluarga tertentu yang mengharuskan menggunakan begitu dan begini. Wah ini kok macet banget. Ya. Awal tahun ya bu, bu awal tahun. Enggak bawa kacang aja. Udah. Ya gua diem dulu dah. Lu mau langsung berangkat lu? Iya. Naik apa jadi? Naik kereta apa mau naik mobil? Mobil aja lu. Terus aku online telat. Aja ibadah gaya pegangsaan kak katanya. Oh. Ntar gua telat. Lama-lama. Tapi bener-bener gua anak diem. Kereta ya, Bu. Sibu Ici SPDMM dia. Iya. Master Magister. Ayo ya deh. Master apa lu? Manajemen ya? Dari. MM kan Master Manajemen ya. Kayaknya ya. Let's go guys, kita nganterin ulung ke sekolahan, di mau sekolah. Oh iya ya, Bu. Masak tadi. Oh, udah dimasak. Tadi. Wah, enggak boleh lu. Enggak boleh kata si Lolo. Nggak boleh, bilang bang, nggak boleh bang. Mama saya nggak mau nih kalau mau beli masaknya. Lu yang ngomong lu. Lu yang beli kan bukan gua. Kalau gua yang beli, gua bilangin lagi bang. Ini kalau masih 17 kali 2 berapa sih? 34. Terus kembali 6.000. Ya. Udah. Terus? Terus gimana? Hah? Terus gimana? Gimana apanya? Ya itu. Si panas. Jangan yang dingin loh. Dia nggak mau. Kalau dingin ini lu pegang. Lu bilang tadi udah jadi. Kalau udah jadi mah. Nih. Panas gak? Dingin ini mah. Dingin mana? Enggak ini anget tau, bukan panas. Gua belinya yang kuah sama yang goreng. Terus? Belinya yang harusnya yang mana? Yang goreng aja dua-duanya. Emang iya? Iyalah. Yang kuah, gua enggak mau yang goreng sih. Hah? Gua mau yang kuah. Iya, yang goreng. Lu mau yang kuah? Hmm. Lu bilang sama si Bohau nanti lu. Ini guys. Dia maunya yang goreng gudanya. Iya, maunya gitu biasa. Iya. Maunya. Mau iya. Ya gua enggak tahu dah. Lu gimana nanti? Bakal diapain sama si Bohau. Tadi tukang kacang lu. Tadi tuker aja nih. Ah, iya tuker aja. Yang panas mas bilang. Udah panas ini. Ya menurut lu sama menurut dia, menurut si Bohau gak begitu. Jadi ini yang goreng aja dulu. Apa? Iya. Hah? Iya. Woman ichi se mau jau ichi no miau 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 chaning men sen sa de jau a miau 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 我的心感动动就你的三米的微笑你的沉默沉默都要喵喵喵我们一起什么就一起弄喵喵喵喵喵家里面正在的叫啊喵喵喵喵喵喵我的心感动动就你的三米的微笑你牵住的你牵你的啊 Oh ya, jadi di video kita kok pembukaan lagi? Pembukaan mulu. Dalung. Udah. Hah? Udah. Apaan udah? Goreng. Jadi gimana? Dia mau goreng. Dikasih. Oh, ditukar lagi. Iya. Yang udah jadi juga? Iya. Ya janganlah. Ini lo aja nih. Goreng, yang goreng lagi, Bang. Goreng lagi, Bang.
Hah? Kan dia udah dijadiin semua pikir. Dah, kok gitu sih? Gak tau. Nah, coba dia jualannya kalau kayak gitu. Makanya. Lu mau lulus kacang gak lu? Pinjam foto dulu. Halo. Jangan subrek NT. Bye bye. Jangan subrek Aco. Jangan subrek. Kedua kali deh. Nah. Bisa jadi. Enggak. Bisa jadi enggak maksudnya ya. Enggak. Positif. Tetap berupaya, Lung. Upaya mah enggak bakal ada tetap hilang-hilang. Tetap terus ya kan. Oke, sih kita bakal coba fix 24 jam tidur. Enggak bakal lucu ya bikin. Coba jam. Lanjut lagi dan ya. Gak ada cara yang gimana-gimana. Cara yang paling paten adalah lu harus mengampuni dia 70 kali 7. Seperti yang dia sering ngomong. Sekarang saatnya kita balik. Gue gampar juga nih si bawah. Seperti itu guys, ini kita review dulu nih guys. Nanti ya. Udah kayak bakso gitu ya, mungkin fungsinya biar dia bisa gampang menjual bakso guys, mungkin mungkin ya, mungkin aja nih, nggak tahu kita sih kebenarannya, nggak tahu, tapi yang pasti memang dia udah jualan bakso nih, grand opening warung Pakmu jualan bakso. Selamat, no, yang ngucapin selamat kalau nggak janji jiwa mixue dari Sabu Besar guys, jauh amat ya, the boxing bisa begitu ya, saya baru tahu guys. Tapi yang saya masih bingung ini kenapa Fajar Kreatif guys menjual seragam sekolah. Harusnya yang saya bilang tadi, media massa dah, minimal dah yang dia bikin harusnya ya, kan kreatif, dunia terang anak bangsa harusnya. Biar menyampaikan ide-ide yang super canggih gitu ya. Ini malah dijual ini loh, apa namanya? Apa ya tadi ya? Baju seragam guys, bingung aku guys. Ini si abang nih guys, dia doyan minum gak ya? Doyan lah ya mungkin ya. Ayo bang, mantap bang. Minum bang, pokoknya bang nanti bakal haus.
Jangan kayak saya guys, sampai kering ngorokan gue guys, tadi ngepacot mulu. Saya kalau lagi di jalan ya, ngeliatin orang tuh kan bergerak, aktivitas itu kayak saya seneng aja gitu loh ngeliat ya kan. Wih di situ ada lapangan ya, seneng aja ngeliat kayak gitu guys. Tapi sebenarnya aslinya saya mah mager sebenarnya, mager banget saya ngeliat gitu lah kayak gini ya. Tapi saya kadang-kadang suka muter-muter kepala saya, sebenarnya apa sih dalam hidup ini harus kita kerjain setiap hari itu begitu aja guys. Apa sih, gimana sih caranya supaya kita ngerjain itu biar lebih sungguh-sungguh lagi. Iya, saya lagi mikir loh. Terus saya makanya belajar sama ibu-ibu ya kan. Emang sih belajarnya gak bisa dalam waktu yang singkat ya kan. Kayak kita ngeliatnya, udah jadi Alfa Midi. Gak bisa kayak begitu bro, gak bisa. Itu kalau belajar kayak begitu namanya jejak namanya. Bukan otodidak, jejak namanya. Jadi kagak, jadi berjejak. Bingung aku. Kadang-kadang kayak gitu guys, yang terjadi sama hidup saya. Ini hidup saya guys. Gak tahu hidup orang lain apakah dia kumpulan gas atau partikel-partikel lainnya yang menyatu menjadi tukang gorengan atau enggak ya. Tuh lihat tukang gorengan tuh. Si kalau ngeliat tukang gorengan kayaknya asik aja deh. Ngadon, total jadi aja gorengan. Dijual sama dia 1.001 guys, 1.001 sekarang. Kalau dulu gopay 1 guys. Ini kenapa jadi kasih ya, laporan harga ya. Dulu bener gopay 1 guys. Enak lagi dulu. Kalau sekarang kayak ada tambah-tambahan zat kimia ya. Udah beda. Rasanya sudah tidak murni lagi. Astaga bang, ini orang bawa truk yang bener aja dong. Kayak orang pengen ini ya, pengen berantem dia. Tapi ini ada satu lagi guys, truk lagi berdemo ya. Demonstran. Apakah mereka ini ternyata aliran demonstrasi dari Monas yang kemarin jalan ke gedung MPR? We never know. Tidak tahu kita, tidak tahu guys. Kalau kita tahu, kita sebab tahu, kita dukun namanya guys. Tapi kita manusia biasa ya, yang tak sempurna dan kayak kelapa. Ya benar sih, kayak kelapa kita tuh, benar kan? Ini ngomong-ngomong jalannya agak cepet guys, karena apa? Karena aku lagi mau dengerin lagu sebenarnya, terus aku pause supaya aku bisa ngerekam dulu ya. Lagi menyalurkan isi kreativitas di kepala nih. Oke, mungkin begitu dulu aja live video kita kali ini. Lanjut lagi nanti. Emang kisah kehidupan sini sini. Bye bye. Karena lanjut lagi nanti. Ya. Tadi nih udah. Karena lanjut lagi nanti ya. Tarik.